Berikut adalah Bukit Paralayang Watu Kupit Parangkritis Yogyakarta. Tempatnya Paralayang. Sini Alpha Aeroski dan di sana juga ada Oblix di puncak bukit ya. Di atas dari sini Paralayang mulai dilepaskan. Pantai Parangkritis itu ada hotel itu jauh di bawah. Ini adalah kita. Jadi di sini Paralayang bisa dimulai. Sayang hari ini tanggal 18 Oktober 2024 karena alasan kecepatan angin. Jadi tidak ada Paralayang maupun tandem Paralayang yang diadakan hari ini. Tempatnya sangat indah sekali. Indah sekali. Dari pantai Parangkritis ini Paralayang Indonesia berawal. Wahyudi. Sini juga ada peraturan keselamatan penerbangan. Sekali di ketinggian, tapi yang takut ketinggian sebaiknya terus. Ini sekali tempatnya, sudah ada hotel di bawah, keren. Harus lihat tangganya juga cukup curam. Pantai Parangkritis terlihat di bawah. Itu ada hotel juga. Di bawah. Kita menuruni tangga. Disini juga ada kedai angin laut. Nah, Alfanya. Di sana ada Oblix yang menghadap ke Pantai Parangkritis. Oblix. Dari sini terlihat Pantai Parangkritis. Saya cari tempat yang tidak ada sinar matahari. Di sana ada Oblix. Oblix di belakang. Sana jauh di bawah terlihat ada jeep melintas, olahraga jeep Parangkritis. Ini adalah tempat yang cukup indah, menyerupai di Jimbaran, di Pantai Timbis, kurang lebih seperti ini. Sekali tempatnya, kalau ke Yogyakarta mesti sini juga ke Parangkritis. Dari sini sunset bisa dilihat juga. Oblix indah ya. Demikian dulu review kita dari Bukit Paralayang Parangkritis Yogyakarta. Mari kita jelajahi Indonesia.